Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita kedatangan motor Mio Sporty dengan kendala handle remnya nyetrum. Akan tetapi mohon maaf bagi teman-teman karena video saat kita mengecek handle remnya yang nyetrum kehapus. Jadi di sini kita akan langsung saja praktikkan cara mengatasi handle rem nyetrum agar setrumannya hilang. Kita akan coba buka dulu cover dari aki ini, nanti kita jumper menggunakan kabel dari masa aki ke body motor atau rangka motor. Ya, ini kita buka dulu bautnya. Ini saya ambil kabel dulu. Nah, ini kita coba kupas dulu. Nanti kabel ini kita lilitkan di masanya aki, terus kita hubungkan ke salah satu baut di rangka motor. Akan tetapi kita akan hubungkan di rangka body motor yang berbahan besi ini, ya kurang lebih sebagai grounding lah. Ini motor Mio Sporty ya teman-teman. Cara ini juga bisa diterapkan di motor-motor lainnya, namun ada beberapa cara ya, ini hanya salah satu cara saja. Semoga dengan cara yang simpel ini teman-teman mudah mengerti dan kendala di motornya teratasi ya. Kita sudah lilitkan di baut akinya, tinggal kita pasang saja. Nah, ternyata kurang panjang yang kita buka, kita tambah lagi. Iya. Tinggal kita putar baut akinya jangan terlalu kencang ya, biar tidak slack. Oke, saya rasa cukup. Tinggal kita salurkan ke rangka motornya. Intinya teman-teman bisa salurkan di rangka atau baut manapun, intinya dia berbahan besi dan berada di motor tersebut. Oke, kita kupas dulu kabelnya. Kita coba lilit, kita putar-putar dulu. Nah, sekarang kita pilih, terus kita pilih mau lilitkan ke baut yang mana. Kita akan coba di bawah pijakan kaki ini ya, di sebelah sini kita akan coba, semoga bisa. Kita akan coba ikat caranya, apakah bisa masuk bautnya melalui lubang atau drat tempat terhubungnya baut tersebut. Kita akan coba kencangkan apakah bisa masuk bautnya, soalnya ini kabelnya lumayan tebal. Ternyata agak susah, mungkin dia tidak bisa masuk. Kita akan coba dengan hati-hati. Tidak bisa masuk teman-teman. Kita coba lagi dengan cara yang lain. Kalau memang tidak bisa, kita akan
hubungkan di baut yang lain. Intinya, dia menyentuh rangka motor yang berbahan besi, jangan yang berbahan plastik. Ternyata tidak bisa diputar bautnya. Mungkin kita cari penempatan yang lain. Kita akan coba dulu. Tidak bisa muter, teman-teman. Ternyata gagal. Kita ganti saja tempatnya. Kita perbaiki dulu lilitannya. Ya, di sebelahnya ada baut yang menyentuh rangka bodi motor. Kita akan coba di sana. Kita kendorkan dulu baut ini. Nah, kita kendorkan dulu. Kita akan pasang di sini saja. Kita cuma mengendorkan ya, jangan sampai terbuka, karena kita akan lilitkan dia di situ. Nah, di sini ya. Oke, kita lilitkan dulu sambil mengencangkan. Ya, kita kencangkan bautnya. Kalau sudah kita lilitkan, ya saya rasa sudah cukup, tidak usah terlalu kencang sekali. Tinggal kita rapikan kabel yang kita pasang ini. Oke, ini kita perbaiki dulu, kita rapikan dulu. Dan setelah kita jumper kabel akinya, handle remnya sudah tidak nyetrum lagi. Berarti kita berhasil. Semoga teman-teman mudah mengerti di video ini. Terima kasih.